Kemudian, kalau kita mau melakukan uji hipotesis, ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita tentukan dulu nilai parameter populasi apa yang akan kita teliti, yang mau kita lihat. Kan tadi ya, yang namanya karakteristiknya kan banyak macam-macam ya. Salah satunya bisa rata-rata, bisa proporsi, bisa varians atau peragaman, dan lainnya. Kalau tadi kita lihat titik-titiknya kan banyak. Karena itu adalah karakteristik atau keterangan dari populasinya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita bisa merumuskan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif yang tepat. Jadi nanti yang namanya hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian setelah kita tentukan hipotesisnya, kita akan menentukan statistik uji mana yang tepat untuk digunakan di dalam menguji hipotesisnya. Ini sebenarnya ketika kita menentukan statistik uji yang tepat, ini akan sangat terkait dengan distribusi dari sampelnya, distribusi dari data sampelnya. Oke. Cuma ini mungkin kalau bicara mengenai distribusi dari data, itu bicaranya dari awal, dari dasar, bicara mengenai peluang, probabilitas, dan lain-lain ya. Jadi itu mungkin akan sangat panjang lah. Nanti kita sederhanakan saja lah, kira-kira nanti bisa dilihat seperti apa. Nah, kemudian setelah kita tentukan statistik uji yang tepat, maka kita akan menentukan level signifikasi yang kita inginkan. Tingkat kepercayaan, bagaimana kita bisa menolak atau gagal menolak H0-nya. Jadi tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan ini nanti konteksnya akan terbalik dengan tingkat kesalahannya lah. Jadi kalau nanti tingkat kesalahan biasa kita notasikan dengan alfa, biasanya nanti alfa itu dalam penelitian, biasanya kalau nggak 1%, 5%, 10%. Biasanya seperti itu ya. Walaupun kalau secara statistik, yang namanya tingkat kesalahan, itu boleh berapa saja. Mau 2% pun boleh, mau 3% pun boleh, bahkan mau 50% pun boleh. Cuma kan kita bisa bilang bahwa, oh ini tingkat kesalahan saya 50%. Kalau tingkat kesalahannya makin besar kan, berarti kan kemungkinan salahnya juga makin besar. Tingkat kepercayaannya juga makin kecil jadinya. Nah, kalau di dalam statistik itu boleh-boleh aja. Ya kan, asal kita menyebutkan bahwa, oh iya, kita menguji hipotesis ini dengan tingkat kesalahan berapa persen, dengan tingkat kepercayaan berapa persen. Nah, tapi yang umum digunakan di dalam penelitian itu biasanya tingkat kesalahannya itu adalah 1%, 5%, atau 10%. Sehingga nanti tingkat signifikansinya itu bisa 90%, 95%, atau 99%. Nah, kalau kita sudah tentukan tingkat signifikansinya, kita nanti akan menentukan daerah penolakan H0-nya. Jadi nanti mungkin akan lebih mudah dibayangkan ketika kita melihat gambarnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengambil sampelnya sebagai ini ya, bukti yang mau kita uji. Kemudian dari sampel tersebut akan kita hitung statistik ujinya. Nah, baru terakhir kita akan putuskan hipotesisnya itu bagaimana. Kita akan menolak H0 atau kita gagal menolak H0-nya. Dan kita akan menginterpretasikan hasilnya.
Jadi kurang lebih ada 7 tahap yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan uji hipotesis. Nah, ini tadi ya, contohnya. Kalau di dalam statistik, ini ada notasi-notasi tertentu ya, ketika kita bicara mengenai tadi rata-rata, proporsi, varian, standar deviasi. Nah, dan notasinya pun berbeda antara karakteristik dari populasi dan karakteristik dari sampel. Ini X bar ya. Jadi kalau rata-rata populasi itu biasa dinotasikan dengan mu. Mu itu simbolnya seperti ini ya. Nah, ini udah umum dikenal lah. Kemudian kalau rata-rata dari sampel, kita biasanya menotasikannya dengan X bar. X ada garis di atasnya. Kemudian kalau proporsi, biasanya dinotasikan dengan P besar untuk populasi dan P kecil untuk sampel. Kemudian varians atau keragaman atau ragam ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau textbook bahasa Indonesia, apalagi textbook dari keluarannya IPB gitu ya. Nah, statistiknya IPB itu biasanya menyebutnya ragam, ragaman gitu ya. Kemudian notasinya kalau di dalam notasi matematisnya, kalau untuk karakteristik populasi ini notasinya sigma. Bulat seperti ini ya, sigma kuadrat nih varians. Kalau sampel dinotasikan dengan huruf S kuadrat ya, varians atau ragam. Standar deviasi atau simpangan baku, nah ini merupakan akar kuadrat dari varians atau akar kuadrat dari ragamnya tadi. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi ya, karakteristiknya tadi ya. Ini beberapa saja nih sebagai pengenalan di sini bahwa ketika kita bicara mengenai populasi dan sampel, ini notasi dari karakteristiknya itu berbeda. Sehingga nanti kita jangan salah nih, notasi yang mana, supaya kita mudah mengenalinya dan mudah untuk kira-kira mencari solusinya seperti apa. Nah, ini secara sederhana, kalau rata-rata, karena nanti kita akan menghitung uji hipotesis untuk rata-rata populasi ya, rata-rata itu secara sederhana, kita bisa hitung dari jumlah setiap nilai X, XI ya, setiap nilai X, dibagi dengan total populasi yang ada. Contohnya tadi, kalau kita bicara mengenai rata-rata tinggi badan, rata-rata tinggi badan berarti kan setiap unit analisis yang ada di yang kita amati tadi, jadi mahasiswa di dalam kelas tadi, itu kan punya tinggi badan semua, punya karakteristik tinggi badan. Nah, jadi dari mahasiswa A, B, C, sampai dengan yang terakhir, itu akan kita jumlahkan tinggi badannya berapa. Kemudian nanti akan kita bagi dia dengan total jumlah dari mahasiswanya, total dari populasinya. Nah, jumlah total populasi ini biasanya dinotasikan dengan N besar. Jadi ini supaya nggak salah nih, N besar. Nanti kalau sampel, biasanya dinotasikan dengan N kecil. Nah, kemudian, kalau tadi kita bicara mengenai rata-rata, rata-rata ini kan sebenarnya suatu nilai titik tengah yang bisa menggambarkan dari populasinya. Nah, sedangkan kalau standar deviasi ini dia coba untuk mengukur seberapa jauh sih nilai-nilai dari populasi tadi ini menyimpang dari nilai tengahnya. Makanya kan kalau di dalam bahasa Indonesia juga disebut keragamannya. Semakin besar nilai standar deviasinya, semakin besar nilai variansnya, maka keragaman datanya itu juga semakin besar. Nah, dia secara sederhana bisa dihitung dengan notasi seperti ini, dengan formula seperti ini. Jadi, seberapa jauh sih penyimpangan atau jarak nilai X dari nilai tengahnya atau rata-ratanya. Makanya di sini X dikurang mu-nya.
X dikurang mu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Sigma ini jumlah ya. Sigma ini jumlah. Oke. Konteksnya seperti ini, Kak. Jadi formulanya secara sederhana bisa kita lihat seperti ini. Kemudian kalau karakteristik dari sampel, sebenarnya sama ngitungnya. Hitungnya sama ya. Jadi rata-rata X bar itu bisa dihitung dari sama tadi, jumlah X ya dibagi dengan N-nya atau jumlah sampelnya. Nah, yang sedikit berbeda adalah bagaimana kita menghitung standar deviasi dari sampel. Kalau tadi dari populasi kita bagi dia dengan N, kalau dari sampel dibagi dengan N-1. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, ini pembuktiannya akan cukup panjang gitu ya. Ini apa namanya, kalau di dalam statistik kita sebut bahwa si S ini adalah penduga yang tidak bias dari sigmanya tadi. Dari dari nilai populasinya. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Wah, ini penurunan rumusnya cukup panjang lah ya. Jadi kita di sini bicara formula dasarnya seperti inilah. Nah, kemudian kita beralih ke hipotesisnya.